Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di kandangnya Cak Nuri. Ya, kandangnya Cak Nuri ini ada sesuatu yang istimewa. Di sebelah sana ada kambing, sebelah sini ada beberapa sapi. Ini yang penunggu kandang ini kerbau putih. Kebo bule, Mas ya, kebo bule. Ya, kebo bule. Ini kebo bule. Ini dulu belinya berapa? Beli 30 juta. 30 juta ya? Umur waktu itu? Umur 1 tahun. Waktu itu 1 tahun masih kecil ya. Sekarang sudah berapa tahun? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Kira-kira kalau ada yang beli gimana? Enggak. Dijual? Enggak. Dan dijual? Enggak. Dan dijual ya? Ini kerbau langka, tingginya kira-kira 1 meter berapa ini? 1 meter lebih lah. Segini. Nah. Ini jenis kelaminnya betina. Lalu teman-teman yang melihat dan yang minat mungkin bisa dipinang, tapi untuk sementara ini Mas Nuri tidak mau melepaskan karena ini untuk penunggu kandang katanya. Ini masih 1 tahun setengah segini, nanti kalau sudah 2 tahun mungkin lebih besar lagi. Dan menjadi sesuatu yang langka, karena di sekitar kita kebo bule atau kebo albino itu sudah jarang ya Mas. Ini dulu asalnya dari mana? Dapat dari Jember iya. Ya dari petani. Dari petani. Iya. Ya. Terus dapat berapa? 2 dulu. Apa? Dapat berapa pasang? 2. Jantan betina. Yang pasang satunya itu keracunan. Oh, iya keracunan. Dulu iya, ditawar orang ya? Ditawar orang 100 juta enggak tak kasih. Terus di keracunan. Oh, diracun. Iya, hanya harus aman ya. Nanya harus dijaga keamanannya, harus bakteri yang kuat. Iya, itu umur berapa dulu itu? 1 tahun. Yang mati itu? Iya. Oh, iya. Tinggal betina ini ya? Tinggal yang satu ini ya? Oke, semoga ini menjadi teman yang sangat setia untuk menemani peternak sapi. Kambing, peternak sapi. Iya. Ini merupakan sebuah ikon dan sebuah keberkahan gitu ya. Soalnya jarang orang yang punya kerbau albino seperti ini. Ya mungkin kalau dihitung gitu di Pulau Jawa itu ada beberapa puluh gitu aja. Oke, kalau mau ngomong-ngomong telepon bisa nanti kita sertakan teleponnya. Cak Nuri. Alamatnya di Desa Gedondong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.